di masa depan kita ya. What? Kok bisa keluar duitnya, teman-teman? Ini jadi kayak namanya pohon uang gitu ya. Makan? Oh, nggak bisa? Oh, beneran duit ini, teman-teman ya. Tapi ini bener-bener duit, nggak bisa dimakan loh ini, teman-teman ya. Oh, what? Saja dia yang gila, teman-teman ya. Beneran itu duit asli ya. Percaya pada aku, itu duit asli ya. Cuma lilanya aja yang stres. Lita. Lito. Yeay. Halo teman-teman. Selamat datang lagi di Lita Lito Channel. Dan di video kali ini teman-teman, aku akan bermain game Toka Boca Live World. Karena terakhir kali aku masih ingat kalau aku itu membeli sebuah dekorasian modern mansion yang belum pernah aku gunakan sama sekali, teman-teman ya. Dan jadi hari ini aku akan mencoba mendekor dengan style modern mansion, dan juga aku akan mencoba beberapa hack yang ada di modern mansion. Nah, jadi seperti apa hacknya teman-teman? Dan langsung saja kalau kayak gitu kita masuk ke dalam gamenya. Let's go. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di dalam gamenya. Dan nanti aku akan mendekorasi rumah aku yang seupli ini, teman-teman ya, yang sangat kecil ini. Langsung masuk rumahnya. Ini dia teman-teman penampakan isi dalam rumah aku yang aku dekorasi dengan barang-barang seadanya ya. Ini barang-barang gratis semua nih teman-teman. Nah, jadi hari ini aku akan merombak rumah ini menjadi modern mansion ya, atau rumah modern. Sebelum aku mendekorasi nih teman-teman ya, karena ini kan bener-bener kayak banyak banget barangnya ya. Jadi biar nggak bingung, aku kayaknya bakal menghilangkan barang ini satu-satu dulu teman-teman ya. Bakal aku buang ya. And a half hours later. Ini heran loh aku, mataharinya nih kenapa ngikutin kita teman-teman? Ini sumpah, ini kok rese banget sih mataharinya. Hey, jangan ngikutin aku dong. Kok jadi kayak penguntit gitu loh, ngintip-ngintipin aku ya kan dari jendela. Aduh, ini pasti mataharinya cowok nih, cowok ya kan. Oke lah teman-teman, sudah bersih, sekarang saatnya kita dekorasi. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu video yang ngasih tahu aku hack untuk barang-barang yang ada di modern mansion. Langsung saja kita nonton videonya ya. Oke, ini hack yang pertama teman-teman ya, dari Toka Life World. Oke. Lampu hias ini teman-teman ya sepertinya. Oke, diapakan? Disatukan. Bentar-bentar, kok nggak bersentuhan? Loh, kok bisa teman-teman? Ini bentar-bentar, ini ada dua lampu yang disatukan tapi nggak saling bersentuhan teman-teman ya, kok bisa? Wah, apakah kalau kayak gini tuh jadi ngefek sama pencahayaannya lebih terang, atau karena dia kan double jadinya teman-teman ya, atau untuk hiasan gitu aja ya teman-teman? Oke, mari kita coba teman-teman ya, markicop deh, markicop. Oke, langsung saja kita coba bestie ya. Oke, kita cari lampu tidur dulu ya, di kamar lah ya lampu tidur. Oh, tapi nggak ada ini di sini. Oh, ini lampu. Oh, ini dia teman-teman ya. Oke, kita keluarkan dulu satu teman-teman. Gak bisa ya langsung keluarkan dua, tapi kita harus kayak tutup dulu, terus itu kita tambah lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Oh, gak bisa nih. Oh, ini nih. Oke, kita balik teman-teman. Setelah itu kita coba satukan ya, jangan sampai bener-bener sampai ketutup. Kok aku tuh kayak punya perasaan kayak langsung nyatu gitu loh ya teman-teman. Bener-bener tuh dia langsung kayak nyatu sendiri coy. Bener-bener nyatu sendiri loh ini. Yes, perfect. Tatar, ini kayaknya kurang nyatu deh. Oke, sebentar. Oke, kita centang. Terus itu kita nyalakan teman-teman ya. Wow, lampunya terang banget coy, terang banget ya. Karena ini double lampu, yang tadinya 5 watt ini jadi 10 watt coy. Nah, aku sekarang penasaran apakah bisa digabung sama 3 lampu teman-teman ya. Ini kan kebetulan ada lampu ya di sini. Ini gimana nih? Oh, kalau lampu ini, oh terlalu ini teman-teman ya, kalau lampu ini terlalu apa, tinggi, ketinggian, nggak bisa coy, nggak bisa. Oke, mungkin digabung sama lampu yang lainnya teman-teman ya. Lampu apa ya,
Ini lampu kelapa ini gimana? Ya, malah jadi kayak gini ya. Jadi kayak perkumpulan lampu-lampu ya saya di sini ya. Oke, coba kalau kita nyanyi semuanya teman-teman ya. Wow, terang sekali guys, seperti masa depan kita ya. Berarti berhasil teman-teman ya untuk hack pertamanya. Langsung kita nonton lagi videonya, kira-kira ada hack apa lagi nih teman-teman. A few moments later. Oke, ini hack yang kedua teman-teman. Oke, ada tanaman bambu, terus itu diselipin apa tadi? Oke, ada tanaman lainnya diselipin apa ini, kayak tisu toilet tapi bentuk uang gitu teman-teman ya. Dan what? Kok bisa keluar duitnya teman-teman? Ini jadi kayak namanya pohon uang gitu ya. Oh my god, apakah ini sejenis pesugihan teman-teman? Loh, iya loh, kok bisa keluar duit sih? Oh my god, benar-benar pohon pesugihan coy. Apakah ini yang kata-katanya? Coba uang itu enak kayak metik daun ya. Mungkin inilah seperti ini teman-teman ya. Oke, mari kita buktikan. Oke, di sini yang kita perlu cari pertama itu teman-teman adalah tanaman ya. Oke, kita cari ini tanaman. Tadi itu ada tanaman ini. Oke, yuk, persis banget ini teman-teman ya. Terus itu ada tanaman ini. Ini juga teman-teman. Oke. Abis bentar. Kurang masih. Yang bambu mana? Oh, ini mungkin. Oke. Ini bambu teman-teman. Oke, nice. Good job. Apa lagi tadi teman-teman ya? Kayaknya tadi itu tisu toilet ya. Berarti ada di toilet. Cari aja tisunya di mana ini teman-teman. Kok kayak aku nggak ada lihat tisu deh di dalam toilet ini ya? Oh, ini mungkin di sini. Oke. Oh iya, yeah. Ini dia teman-teman ya. Ini tisunya si Skakol coy. Aku jadi kalau kayak gini tuh inget tisunya si Skakol teman-teman ya. Oke, jadi ini duitnya tisu toilet ini teman-teman, kita taruh di belakangnya sini. Ketutupan gitu ya. Terus itu kita taruh lagi di belakang sini, kan nggak kelihatan tuh. Oke, setelah itu kita centang langsung. Kita uji coba teman-teman ya. Waduh, aku pelihara 3 tuyul nih. Tapi tuyulnya bentuknya pohon ya. Oke, langsung kita klik, kita coba. Oke, keluarkan lagi. Wow. Yeah, teman-teman, beneran berhasil. Oh my god. Ya ampun. Oke, coba yang sini. Iya. Lagi. Yang bambu please. Yang bambu gimana? Kok nggak mau? Oh iya, mau. Oke, lagi. Dua. Lagi. Ya ampun. Berhasil, teman-teman. Oh my god, ini lancar banget yang ini ya. Yang pohon apa ini? Pohon pakis haji mungkin ini. Ini lancar banget. Yang pohon bambu agak nyendat sih, teman-teman. Ya aku nggak tahu kenapa. Akhirnya aku bisa merubah daun menjadi duit sungguhan tuh ya. Kayak gini caranya ya. Cuma di toko boka, coy. Oh my god, duitku nggak habis-habis, teman-teman. Banyak banget, teman-teman. Tinggi banget, teman-teman. Ini tingginya hampir seaku ya duitnya ya. Oh my god. Auto kaya langsung lila sih. Auto kaya langsung beli mobil, coy. Oke, berarti berhasil, teman-teman ya, untuk hacknya. Oke, kalau kayak gitulah. Mari kita sekarang mendekor-dekor, teman-teman ya. Karena aku sudah punya banyak duit, coy. Tuh, aku jadi orang kaya, teman-teman. A few moments later. Oke, teman-teman, kita akan mendekor di bagian dapur dulu ya. Di sini ada kulkasnya, teman-teman. Gede banget, teman-teman ya. Kok nggak setara sama rumah aku ini? Aduh, gawat, cuy. Kalau kayak gini mah nanti isinya nggak seberapa, tapi rumah aku udah kepenuhan ya. Kulkasnya kayaknya nggak mungkin sih, teman-teman ya, kalau ditaruh di dapur juga ya. Kulkasnya mungkin dibuang aja dulu, teman-teman. Setelah itu kita kasih meja, teman-teman ya. Ini mejanya di sini. Nggak lupa sama meja trolinya juga di ujung sini, dan meja makannya di sini. Eh bukan, ini nggak usah pakai meja makan lagi ya. Atau diganti ini. Buang aja semuanya. Nggak ngerti aku teman-teman yang cocok yang mana ya. Karena mungkin lantainya aku yang nggak cocok sih ini. Oke, kita ganti lantai dulu. Lantainya lantai bener-bener modern banget ini teman-teman ya, bagus banget. Terus tuh dindingnya kita ganti yang biru. Nah, karena di dapur itu biar cantik teman-teman, aku mau kasih bunga dulu dong di mejanya ini ya.
jangan sampai kita tuh lupa ngasih bunga, karena bunga itu adalah salah satu keindahan ya teman-teman. Ini kalau bisa kasih aja banyak-banyak bunga ya kan di sini. Kasih aja ya kan. Aduh, kegedean ini. Wih, cantik banget sih ini. Wah, kasih dua teman-teman ya, kasih dua. Tuh, dua. No. Oh. Ada yang ini. Oh iya, aduh lupa teman-teman, ternyata kompornya tuh ada yang bagus. Kenapa aku pakai yang buluk ya kan? Ya udah deh, kita ganti teman-teman. I'm so sorry, ini kesalahan aku cuy. Aku nggak lihat tadi ya. Terus itu makanannya itu baru kita taruh di sini teman-teman ya. Nah, snack-snacknya itu kita susun di sini. Lo, kok jadi nasi? Belum mau makan ini. Jangan dijadiin dulu dong, please. No, oke. Hampir saja. Oke, makanan kucing di bawah. Oke, nice. Nah, seperti sudah ada isinya teman-teman ya. Nggak lengkap dong rasanya ya kalau nggak dikasih lampu teman-teman. Jadi aku akan kasih lampu. Tuh lampu ini nih, lampu ulang tahun ya. Lucu nggak sih? Nggak dong, pasti nggak lucu dong. Nanti kita nyalakan ya. Oke, ini yang ada lampu ulang tahun yang lebih gede nih ya. Oke, lampu ulang tahun. I'm wrong, I don't know guys. Bisa ditaruh di tengah juga teman-teman. Ya ampun, coba nih gimana jadinya kalau aku taruh di tengah ya. Oke, kita coba tes. Wow. Aneh banget sih, aneh. Nggak suka, jelek. Kita buang aja teman-teman. Oke, kita taruh sini teman-teman. Apakah bisa? Oke, masih bisa. Terus itu ranjangnya bisa nggak kita taruh sini? Oke, masih bisa teman-teman ya. Oke, nice. Sudah jadi sepertinya teman-teman. Langsung kita coba nyalakan lampunya. Wow, yeay. Oke, Lila, akhirnya kamu bisa sarapan dan makan di sini dengan dapur baru teman-teman. Ya, bagus nggak teman-teman menurut kalian ya? Ini udah sebisa aku loh teman-teman, yang ngarangnya udah sebisa aku banget. Wih, ini namanya orang kaya kan ya, makannya duit gitu ya. Coba dimakan. Oh, nggak bisa? Oh, beneran duit ini teman-teman ya. Tapi ini bener-bener duit, nggak bisa dimakan loh ini teman-teman ya. Oh, what? Kok bisa? Jadi itu bukan duit? Kok bisa dimakan? No way. Oke, anggap saja dia yang gila teman-teman ya. Beneran itu duit asli ya, percaya padaku, itu duit asli ya. Cuma Lilanya aja yang stres. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu ya videonya kali ini. Jadi aku baru bisa dekor untuk dapurnya, tapi nanti di next video aku akan dekor untuk keseluruhannya teman-teman ya. Takutnya aja waktunya nggak cukup dan terlalu panjang, takut kalian bosan. Jadi ya udah, sampai di sini aja. Kalau kayak gitu jangan lupa kasih like, comment dan subscribe bagi kalian suka nonton video ini, dan nantikan video-videoku selanjutnya. See you next time and bye-bye.